klarifikasi Talita Papita dinilai lakukan pelecehan seksual. Talita Papita tengah panen hujatan usai konten prank dirinya viral di media sosial. Dalam videonya tersebut, Talita Papita tampak mendekatkan tubuhnya saat berbincang dengan pria-pria yang ia tanyai secara acak. Tak sedikit publik yang menilai konten Talita itu mengarah pada aksi pelecehan seksual. Sadar kontennya menjadi kontroversial, Talita Papita pun akhirnya membuat video klarifikasi. Talita mengatakan bahwa ia sama sekali tidak bermaksud untuk melakukan hal di luar konteks konten pranknya. Talita tak menampik jika banyak penonton yang menganggap kontennya menjurus ke aksi pelecehan seksual. Namun, Talita dengan tegas mengatakan ia tidak ada maksud untuk mengarah ke pelecehan. Guys, ini gue Talpaf. Gue di sini mau ngomongin tentang konten gue yang lagi rame. Di sini gue dikritik dari beberapa pihak dan platform yang dimana katanya gue nempelin payudara gue ke orang yang lagi gue prank. Gue ngerti kalau interpretasi orang kayak gitu, padahal intensi gue gak gitu sama sekali. Di video ini, intensi gue pure adalah ngomong kedekatan ke orang dengan mendekatkan muka gue sedekat mungkin ke telinga mereka. Bukan sama sekali nempelin payudara gue. Cuma, karena posisi duduk dan tinggi gue, untuk gue bisa ngomong ke kuping orangnya, kelihatannya kayak gue nempelin payudara gue. Padahal gak sama sekali. Kalaupun kelihatannya kena, itu kenanya di sini. Kalian bisa lihat di video itu, bahkan videonya aja gue judulin ngomong kedekatan. Dan ini gue juga terinspirasi dari konten kreator luar namanya Daily Dropout. Jadi gue bener-bener gak ada intensi sama sekali untuk ngedeketin payudara gue. Dan di akhir video prank ini, gue minta maaf ke orang-orang yang gue prank karena gue bikin mereka bingung. Dan juga udah minta izin untuk videonya di-upload dan mereka setuju. Jadi, itu penjelasan dari gue. Gue beneran gak maksud kayak gitu sama sekali. Dan penjelasan gue ini seadanya, gak ada yang gue tambah-tambahin dan gak ada yang gue kurang-kurangin.